Hari ini adalah hari bersejarah di mana rakyat Indonesia akan memiliki presiden baru untuk periode 2019-2024. Joko Widodo Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden yang sedianya nanti akan dilantik oleh MPR. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik terkait pelantikan Joko Widodo Ma'ruf Amin, yaitu terkait istri Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bernama Estu Wuri Handayani yang jarang disorot oleh media. Lalu siapakah sebenarnya Wuri Estu Handayani yang akan mendampingi Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden? Akan kita bahas dalam video ini, teman-teman, tapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang sosok istri Kiai Haji Ma'ruf Amin yang jarang disorot oleh media. Padahal beliau sempat menjanda dan selisih umurnya 31 tahun dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bukan hal yang mengherankan bila publik tak banyak tahu tentang sosok istri dari Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bernama Wuri Estu Handayani. Ya, berbeda dengan istri Wapres Indonesia lainnya, sosok istri Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wuri Estu Handayani, memang tak banyak jadi sorotan publik. Walaupun tak banyak yang tahu sosoknya, istri Wapres Ma'ruf Amin, Wuri Estu Handayani ini bukanlah sosok yang sembarangan. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, pada hari ini adalah Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik oleh MPR untuk periode 2019-2024. Upacara pelantikan presiden dan wakil presiden RI terpilih ini akan digelar pada hari Minggu, 20 Oktober 2019. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR telah menyepakati pelantikan akan digelar pada pukul 14.30 WIB. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MPR Bambang Susatyo setelah rapat gabungan dengan seluruh pimpinan fraksi dan DPD di Komplek Parlemen Senayan pada hari Rabu, 9 Oktober 2019. Usai pelantikan nanti, Presiden dan Wakil Presiden akan diarak berkeliling untuk menyapa masyarakat di luar gedung istana. Arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden akan dimulai di kawasan Patung Kuda di Jalan MH Tamrin menuju Istana Merdeka Jakarta. Setelah diarak, Presiden dan Wakil Presiden akan didampingi oleh istri masing-masing. Itu berarti adalah penampilan publik perdana istri Ma'ruf Amin, yaitu Wuri Estu Handayani sebagai istri Wapres Republik Indonesia. Ya, berbeda dengan istri pejabat negara lainnya, Wuri Estu Handayani justru jarang terekspos oleh media sehingga tak banyak orang yang mengetahuinya. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, bahwa sebenarnya Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Wuri Estu Handayani resmi menikah pada tahun 2014 silam. Kendati usia pernikahan mereka baru berjalan 5 tahun, Wuri Estu Handayani terlihat selalu siap mendampingi dan melayani sang suami dalam kondisi apapun. Diketahui Wuri Estu Handayani bukanlah cinta pertama sang Wapres. Cinta pertama sang Wapres adalah mendiang istri pertamanya, Siti Kuriyah. Istri pertama Kiai Haji Ma'ruf Amin, Siti Kuriyah, meninggal dunia pada 22 Oktober 2013. Pernikahan yang telah mereka bangun selama 49 tahun pun harus kandas dipisahkan oleh maut. Pasca setahun menduda, Kiai Haji Ma'ruf Amin pun mantap menyunting Wuri Estu Handayani pada tahun 2014 silam untuk menjadi istrinya. Sebelum menikah dan mendampingi Ma'ruf Amin, Wuri Estu Handayani rupanya adalah sosok seorang perawat gigi. Wuri Estu Handayani adalah seorang perawat gigi di sebuah puskesmas di daerah Pasar Minggu, Jakarta.
Kala itu Wuri Estu Handayani masih berstatus istri dari seorang pria yang bernama Bangsdin M. Nur. Wuri Handayani dan suaminya Bangsdin M. Nur resmi menikah pada 14 April 1999. Namun, rupanya kisah cinta Wuri Estu Handayani dan sang suami menemui akhir pahit yang sama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, kisah cintanya dengan sang suami yang terjalin belasan tahun harus berakhir lantaran dipisahkan oleh maut. Dari pernikahannya dengan Bangsdin M. Nur, Wuri Estu Handayani dikaruniai dua orang anak. Pasca menjanda selama 2 tahun, barulah cinta Wuri Estu Handayani kembali berlabuh. Dan kali ini Wuri Estu Handayani mantap untuk melabuhkan cintanya pada Ma'ruf Amin. Tak banyak yang tahu usia Wuri Estu Handayani dengan sang wapres rupanya terpaut cukup jauh, yaitu 31 tahun. Saat dipersunting oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, usia Wuri 40 tahun, sedangkan Ma'ruf Amin berusia 71 tahun. Meski terpaut usia yang cukup jauh, tak menghalangi kasih keduanya dalam membina rumah tangga. Kiai Haji Ma'ruf Amin sering mengunggah foto Wuri di akun Instagram pribadinya. Bahkan tak jarang pria yang berusia 76 tahun ini memuji dukungan yang diberikan sang istri kepadanya selama kampanye pada Pilpres 2019 kemarin. Nah, dari pembahasan tadi teman-teman, ini kita bisa kumpulkan terkait istri Kiai Haji Ma'ruf Amin, ternyata ada 6 fakta terkait dengan Wuri Estu Handayani. Yang pertama, beda usia 31 tahun. Wuri saat ini berusia 44 tahun, sementara Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kelahiran Tangerang, Banten 11 Maret 1943 berusia 76 tahun. Usia mereka terpaut 31 tahun. Fakta kedua, istri Kiai Haji Ma'ruf Amin dari pernikahan kedua. Pernikahan Ma'ruf Amin dan Wuri merupakan pernikahan kedua bagi ketua MUI nonaktif itu. Pasangan ini menikah pada 31 Mei 2014 di Aula Masjid Sunda Kelapa. Saat menikah dengan Ma'ruf Amin, wanita yang berasal dari Serang, Banten ini masih berusia 40 tahun. Fakta yang ketiga, ta'aruf. Keduanya menikah setelah menjalani proses ta'aruf yang cukup singkat. Ma'ruf dan Wuri dipertemukan oleh Kiai Hidayat. Kiai Hidayat merupakan sahabat Ma'ruf dan atasan Wuri. Saat menikah, keduanya berstatus sama-sama sendiri. Fakta keempat, janda 2 tahun. Saat menikah dengan Ma'ruf, Wuri Estu Handayani sudah menjanda 2 tahun dan memiliki 2 anak perempuan. Sedangkan Ma'ruf menunda 7 bulan setelah istri pertamanya, Siti Quriyah, meninggal pada 22 Oktober 2013. Siti Quriyah meninggal pada usia 67 tahun karena menderita penyakit liver. Fakta kelima adalah perawat gigi. Wuri Estu Handayani pernah menjadi seorang perawat gigi di sebuah puskesmas. Kini Wuri mendampingi Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Fakta keenam, penampilan stylish. Penampilan Wuri Estu Handayani kerap menyita perhatian. Gaya busananya cukup gaul dan stylish. Nah, itulah teman-teman pembahasan terkait Estu Wuri Handayani sebagai ibu wakil presiden yang akan mendampingi Kiai Haji Ma'ruf Amin selama 5 tahun ke depan, yaitu 2019 sampai 2024. Dan tentunya harapan dari masyarakat, rakyat Indonesia dengan pelantikan presiden baru, wakil presiden baru ini akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Indonesia. Itu harapan kita semua terkait pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.